Pada musim ini ada beberapa pemain Manchester City yang mampu tampil menonjol. Di antara pemain itu adalah Erling Haaland dan Kevin De Bruyne. Ya, sosok tersebut bisa dikatakan memberikan peranan besar dalam kesuksesan The Citizen hingga sejauh ini. Namun para pemain lain ternyata juga tidak kalah menonjolnya, seperti yang diperlihatkan oleh Ilkay Gundogan, di mana pemain asal Jerman itu lagi-lagi menjadi faktor penentu dalam usaha Manchester City meraih gelar Premier League. Dan semua itu dilakukan oleh Gundogan saat Manchester City melawan Everton tadi malam. Ya, dalam lanjutan Premier League, Manchester City bertekad untuk melanjutkan tren positif mereka. Lawan yang bakal mereka hadapi kali ini adalah Everton, sebuah tim yang saat ini tengah berjuang di papan bawah klasemen. Kemenangan tentu menjadi harga mati, karena jika menang, peluang untuk meraih gelar Liga Inggris bakal semakin terbuka. Namun, City juga harus waspada, karena Everton pasti akan memberikan perlawanan yang sangat sengit. Apalagi jika melihat posisi mereka yang masih belum aman dari ancaman degradasi ke divisi Championship. Pertandingan akhirnya dimulai. Berbekal unggul kualitas pemain, Manchester City langsung mengambil kendali permainan. Skuad asuhan Pep Guardiola itu kemudian berusaha mencetak gol secepat mungkin. Namun usaha mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-37, saat sepakan akrobatik Gundogan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Tak lama berselang, Manchester City kembali menambah keunggulan mereka. Kali ini giliran umpan Gundogan yang langsung disambut dengan baik oleh Haaland. City kemudian unggul 2-0 hingga babak pertama selesai. Oh, Ilkay Gundogan. This time of the season, he weighs in with important goals. And Haaland. Bang bang, 2 goals in 2 minutes. And the Blues heading for this precious 3 points. Pada babak kedua, Manchester City terus mempertahankan performa apik mereka. Hasilnya, gol kembali tercipta. Kali ini lewat sepakan tendangan bebas dari Ilkay Gundogan. Gol itu membuat City unggul 3-0 atas Everton. Hasil itu ternyata bertahan sampai pertandingan selesai. Karena di sisa pertandingan, Everton gagal membalasnya. Setelah pertandingan selesai, Manchester City tentunya harus berterima kasih kepada Gundogan. Karena semua gol yang dicetak oleh City ke gawang Everton ada peran Gundogan di dalamnya. Ya, selain 2 gol yang ia cetak, dirinya juga memberikan assist untuk gol yang dibuat oleh Erling Haaland. Apa yang dilakukan oleh Gundogan tersebut sekaligus membuktikan jika dirinya adalah pemain yang selalu memiliki peran krusial dalam usaha Manchester City meraih gelar juara. Karena sebelum melawan Everton, Gundogan sudah pernah melakukannya. Tepatnya yang terjadi pada musim lalu, saat 2 gol Gundogan membawa Manchester City comeback atas Aston Villa, yang sekaligus mengantarkan The Citizen meraih gelar juara. Peran dari Gundogan itu juga memiliki arti lain jika Manchester City tak selalu mengandalkan Kevin De Bruyne. Pada laga melawan Everton tadi malam, Pep Guardiola sengaja menyimpan pemain bintangnya tersebut. Hasilnya, meski De Bruyne tidak dimainkan, Haaland tetap mendapatkan pelayanan enak dari Gundogan. Peran apik yang ditampilkan oleh Gundogan tersebut langsung mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Menurut pelatih asal Spanyol itu, Gundogan adalah pemain yang bisa melakukan segalanya.
Ilkay lagi dan lagi memperlihatkan kualitasnya, peran pentingnya, komitmennya kepada kami semua dan klub. Tidak hanya mencetak gol, tapi dia juga mendapatkan momentum. Karena melawan Leeds dia bintangnya, dan hari ini dia lagi. Dia bisa melakukan segalanya, dan dia melakukannya dengan baik. Kata Guardiola pada gol. Lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh Gundogan tentunya juga harus membuat Real Madrid waspada. Karena selain Haaland dan De Bruyne, ada pemain Manchester City lain yang bisa memberikan peran krusial. Maka ini akan menjadi PR tersendiri bagi Ancelotti. Bagaimana cara meredam para pemain dari Manchester City? Karena selain Gundogan, bisa saja ada pemain lain yang tiba-tiba tampil mengejutkan. Di sisi lain, hasil positif yang diraih oleh Manchester City ternyata gagal diikuti oleh Arsenal yang saat ini duduk di peringkat kedua. Ya, tim asal London tersebut secara mengejutkan kalah 3-0 dari Brighton and Hove Albion. Maka dengan hasil yang didapatkan oleh Arsenal, City hanya perlu meraih satu kemenangan lagi guna memastikan gelar Premier League. Jika pada akhirnya Manchester City meraih gelar EPL, itu akan menjadi gelar ketiga mereka secara beruntun. Sementara bagi Arsenal, mereka secara tidak langsung mengikuti jejak Liverpool dan Manchester United yang sebelumnya pernah diberi harapan palsu oleh The Citizen.